Mana ada perjuangan yang tak ada pengorbanan? Contohnya tadi kan, kita nak bangun subuh, ramai-ramai pergi, kita mengorbankan tidur lena kita. Dan ada kawan saya dulu masa belajar dekat UiTM, dia tidur 2 hari. 2 hari tidur, tak pergi kelas. Orang tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia 2 hari. Orang biasanya bangun, pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun, hari apa dah? Soalan ni. Bayangkan, kita tahu tuan-tuan. Jadi, dia korbankan tidur dia. Contoh, orang perempuan nak kahwin, dia korbankan. Dia korbankan kebebasan dia selama ni sebab dia kena kahwin. Contoh. Anak kecil korbankan masa. Itu yang heran kita tengok kan, ada pula orang keluar statement, saya tak nak anak-anak ni susah. Kau sadar tak kau tu pun dilahirkan geng-geng child free nama dia kan? Child free ni, ni lah buat fitnah agama orang Melayu, Islam. Child free ni sama dengan grup-grup swinger. Grup swinger yang tukar-tukar suami, suami tukar isteri. Dia ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang, swinger sekarang banyak. Kan? Pengorbanan. Tengok Serina Abu Bakar, kena senang kalau jengking. Kena senang binatang berbisa. Begitu juga yang ketiga, keberanian kena ada nak berubah. Berani berubah. Kena berani. Tambah. Bukan senang. Isap rokok. Nak berhenti. Saya tahu susah nak berhenti rokok. Tapi kena cuba. Cuba tanya orang perempuan. Orang lelaki dia. Orang perempuan saya nak tanya. Apa hukum isap rokok orang perempuan? Orang haram. Sependapat tu. Tidak ada. Tidak ada yang berbeza pandangan. Kami sependapat. Jumhur. Kan? Tapi saya tahu susah nak berhenti. Kawan saya seorang tu isap rokok 30 batang sehari. Maknanya satu kotak tambah lagi 10 batang. Dia habis dia terus sambung. Habis sambung. Tak apa, kita buat macam ni. Katalah kita dah biasa 30 batang sehari, kita buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu depan 29 batang sehari, kurangkan sebatang. Minggu satu lagi 28 batang sehari, 28 sampai Ahad. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi 26 batang sehari. Minggu satu lagi mati, contoh tak sempat berhenti. Contoh, biarlah mati dengan tahap sedang berusaha nak berhenti. Allah Maha Mengetahui. Macam itulah. Bagi cadangan aja. Karena susah kan. Kadang-kadang manusia ni tak nak berubah dengan sebab. Pertama, dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Contoh kita ajak kempen subuh, jom right subuh. Ada orang cuba. Memang ada. Alah, pergi masjid belum tentu lagi baik lah. Betul, pergi masjid belum tentu jadi baik. Tapi ada harapan jadi baik. Orang pergi disco belum tentu lagi jahat. Betul, tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah lagi orang pergi disco, dia isyak-isyak, dia belum pernah beli belakang-belakang, dia kena bohong. Kan? Begitu juga kepercayaan dan keyakinan kepada bantuan Allah. Yakin dengan bantuan Allah. Nabi yakin. Kita ni tak doa tapi tak yakin. Ya, kan? Anak-anak muda yang right ni kan, nak kahwin, nak apa. Macam mana jumpa ustaz satu serbat, jumpa ustaz jumpa imam, imam tolonglah imam, tolonglah buatkan semayang hajat untuk saya. Orang lain buat semayang hajat untuk dia. Buatlah sini. Saya nak sangat budak perempuan ni, imam. Ni haram bang budak perempuan, tolonglah imam buat semayang hajat, imam tolong buat haram. InsyaAllah. Siapa dah budak? Tolong tulis dekat belakang gambar, tulis dah. Tulis jauh-jauh-jauh. Nama dia tak payahlah sebut nama. Yang tu lah, dia pun tulis dan jauhi. Demi malam ni tak janji banyak sangat nak kena doa. Malam besok kan, malam besok.
masih imam. Imam dah berumur umur 75-80 je. Allah zikir 1000 kali. Ya Allah, makbul dapat imam kahwin muda. Imam ngantuk terdoa tu di sini. Doa tinggi. Ingat tak kisah ada satu tuan guru tu. Dia mengajar anak murid, dia belajar mengaji fiqah, kitab cari kitab di buku ni pun belajar dengan ustaz. Tapi dia sekali hari pergi berguru ni, dia kena naik sampan, naik perahu seberang sungai. Sungai tu besar, dalam juga airnya. Tak macam mana hari tu nak balik rumah, perahunya hanyut, tak ada perahu. Dia pun balik, tuan guru tolong, tuan guru tolong, tuan guru. Kenapa? Perahu saya hanyut, saya nak balik ni rentas sungai ni macam mana? Boleh tak nak pinjam perahu tuan guru? Tuan guru ni malah betul lah aku. Nak keluarkan daripada store, keluarkan sampan. Kau pun susah, kau selawat 3 kali baca Fatihah, baca ayat kursi. Baik tuan guru. Dia buat senyap benda tu, dah tak dengar lagi dah, diam. Dia datang, raja macam biasa. Selang 2-3 bulan, dia datang, tuan guru, tuan guru, kenapa? Ada orang meninggal kat kampung saya, tak ada siapa nak uruskan. Imam, Bilal, AJK, wow, semua tak ada. Semua balik kampung. Alah. Yalah, kejap, saya bersiap. Dah tak ada orang nak buat macam mana? Imam apa tuan guru pun bersiap, pergilah ke anak-anak murid ni. Sampai dekat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kursi, saya dah tak pakai perahu ke dah. Macam mana pula? Tuan guru tengok kan, selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kursi, berjalan dia tak air. Budak tu sampai sebab cepat tak tuan guru. Tuan guru pun baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kursi, tenggelam. Dia mengajar budak tu, dia pun tak yakin, tak tahu. Macam mana? Kita kena yakin. Ini doa kan? Doa. Orang perempuan doa. Kekuatan doa seorang ibu. Doa baik-baik. Jangan salah doa. Ya Allah, kau letakkanlah suamiku hanya memandang kepadaku, ya Allah. Oh, buat macam tu kan? Aksiden masuk lelaki tu. Sebab dia tak pandang jalan, tak pandang bini dia. Tak, betul-betul doa. Apa? Contoh, nak lembutkan hati anak. Macam mana nak buat? Nak lembutkan hati anak, yang kita beli hamalkan. Anak ni tantrum, anak ni melawan, degil, tak dengar cakap. 3-4 malam buat solat hajat, lepas tu pergi dekat anak. Dekat ubun-ubun anak tu kita tiupkan. Sebelum tiup, baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi dan baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Jangan buat sangat, slow-slow je. Alam nashrah laka sadrak. Wawatana kamisrah. Allazi anqadha sadrak. Dah habis tu, tiup dekat ubun-ubun dia tu. Tau ubun-ubun kat atas ni, ni. Tiup ke? Sebab masa dia tidur tu, roh dia tengah merayau-rayau. Jadi bila kita tiup, mudah-mudahan melekat dekat roh tu, roh tu balik dalam badannya, kita buat selalu, insyaAllah, meresap dalam tubuh badan. Ingat, sebab ambil tak petua tu tadi. Bila kita tiup tu, kalau anak tu macam ni, maknanya sampai. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata budak tu, maknanya dia tak tahan bau nafas mulut mak dia. Macam dah lah tak gosok gigi, mentiup dia. Mak bau, dia katakan nak terjaga budak tu. Ada satu lagi, basuh beras. Nak bagi makan family kan? Basuh beras, ikut arah tawaf lawan jam. Yakin? Doa dia senang je. Selawat 3 kali, baca Fatihah, doa dia. Ya, kau lembutkanlah hati anakku ini, Syamsul Amri bin Ismail. Sebut nama dia. Seperti mana engkau lembutkan beras ini menjadi nasi. Ingat. Saya bilang balik, ya Allah, kau
kau lembutkanlah hati anakku, sebut nama dia, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu je. Tiup, masak nasi, bagi semua makan. Tak punya. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Kalau puan-puan nak cuba, boleh. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Ha, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Boleh. Jangan tertinggal perkataan hati. Kita suruh lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Dah tertinggal ke hati. Kau lembutkanlah suamiku. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Lepas 40 hari balik patah-patah tangan suami. Assalamualaikum. Apa hal pula? Bapa nasi sebab berat-berat-berat. Nak buat balik pula. Takut tak boleh reverse balik. Tahu? Macam tu. Yakin. Eh? Kemudian tengok antara Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahu qawm la yubsirun. Kan keyakinan bila Nabi baca Nabi yakin. Dalam surah Yasin ada satu lagi yang kita boleh ambil antaranya. Kalau kita ada hajat apa-apa dekat ayat salamu qawlam min rabbil rahim, salamu qawlam min rabbil rahim, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Saya kata ulang 3, 7, 11 atau 21. Dalam kita ulang tu, dalam hati minta, ya Allah, kau berikanlah aku minta, kau berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, ya Allah, kau berikanlah aku ini. Minta masa tu. Kemudian bila sampai ayat Izra arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dekat Izra arada syai'an ayyakula lahu, dekat hu tu, dekat hu merujuk kepada niat. Niatkan kepada yang kita minta tadi. Tak payahlah ulang balik. Yang tadi aku minta tadi, ya Allah, kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Ada satu lagi ayat yang orang lelaki boleh baca dalam surah Yasin tu, baca insyaAllah isteri akan dengar cakap kita. Saya tak boleh bagi kakak. Takut orang perempuan tahu dia pula baca kat kita. Baca ayat ni sambil pandang mata isteri. Saya tak boleh baca lah ayat tu. Banyak. Pandang mata dia. Tiup kan? InsyaAllah dia dengar cakap kita. Tapi kalau kita pandang dia, baru baca, pahal tak jadi. Dia tak jadi. Benda tu tak jadi. Benda tu tak jadi. Ya? Itu tengoklah. Yang nasib-nasib baik waktu makan nanti, kena dengan selera saya, dapat ayat. Itu sebab surah Yasin jangan baca habis malam muara je. Baca setiap mana. Baca setiap mana. Kemudian kepentingan masjid. Tengok. Jadikan masjid sebagai destinasi utama, bukan destinasi terakhir. Mendalam tajuk. Kenapa destinasi utama? Hari-hari ke sana. Kenapa destinasi terakhir? Apa maksudnya? Dah mati baru sampai ke masjid. Nampak? Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Nah, deep ke tak deep? Deep. Nampak? Datanglah masjid sebelum kamu pun. Pergilah bersembahyang sebelum kamu disembahyangkan. Nampak? Ayat. Semua psycho. Kita kena positif dah. Signboard tu kena naik tak leh. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Itu dah biasa. Kita buat ayat positif pula. Anda inginkan taman syurga, 300 meter belok kanan. Oh, macam tu. Anda nak syurga, bersama-sama lah berjumpa dengan Tuan Imam. Imam akan tunjukkan jalan. Macam tu. Ini signboard. Awas, di sini ada pencuri. Bila betul pencuri kata signboard kat masjid? Tengah ambil muduk, nampak di sini ada pencuri. Nampak dalam masjid seorang tu tengah mokok-mokok pencuri saja. Wahab tu bila? Nampak. Ya? Ini penting di masjid. Nabi bina masjid. Nampak, ya? Dan begitu juga, meraihkan kejayaan tidak ada salahnya meraihkan kejayaan. Sebab Nabi dengan para sahabat meraihkan kejayaan. Jadi, sebagai umat Islam,
Pengajaran yang paling besar kita diambil adalah untuk berubah, kita perlu ikhtiar. Ini antara yang dilakukan oleh Jatuh Kursus Masjid, buat program sebesar ini. Belanja bukan kecil tuan-tuan, belanja besar. Kan? Tapi kenapa buat? Sebab strategi nak ajak orang datang ke masjid. Untuk maklumat semua, di masjid ini setiap malam ada kuliah. Bukan malam ni je. Setiap malam yang mengajar kita, guru-guru tamir yang datang, ilmu ini jauh lebih mendalam daripada sebelum-sebelum. Jangan tak datang, rugi tak datang. Jangan pilih penceramah. Jangan pilih penceramah. Datang. Datang. Tahu? Kata Abu Lais As-Samarkandi, 7 tanda takut kepada Allah. Pertama, lisan cakap yang baik-baik. Kedua, mata memandang yang baik-baik. Ketiga, hati terhina daripada tamak, sombong, dengki. Keempat, pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam. Kelima, pada tangannya buat benda-benda baik. Keenam, pada langkah kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, setiap malam dia berdoa kepada Allah. 7 doa sebab takutnya kepada Allah dan Rasul. 7 tanda takut kepada Allah. Ingat eh? Dan jangan lupa 7 golongan mendapat naungan daripada Allah ketika agaran besok yang tak ada naungan selain. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemukan Allah, berpisahkan Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolak kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan bersedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya merahsiakan sumbangan. Orang bagi sedekah terang-terang orang nampak, baik kalau niatnya supaya jadi contoh yang baik untuk orang lain. Tetapi kalau bagi cara sembunyi-sembunyi, merahsiakan sumbangannya itu lebih baik. Dan ketujuh, duduk bersendirian basah pipi dan air mata mengenang dosa kepada Allah. Jadi sama-samalah kita ya tuan-tuan sekalian. Jadi ikhtiar, jangan lupa berikhtiar untuk berubah, berhijrah, hidupkan masjid. Datanglah ke masjid sebagai destinasi utama dan bukan di destinasi yang terakhir. Dan ikhtiar, dan jangan lupa berserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memudahkan usaha kita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham cara pandang tu, saya faham. InsyaAllah saya sangat memahami kehendak audiens saya. Kalau saya teruskan ceramah ini, barangkali berlaku malapetaka dan huru-hara kerana ketidakpuasan hati. Lama sangat kau ceramah ni ustaz. Oh, benarlah. Okay, insyaAllah. Tapi banyak lagi saya nak share, maknanya confirm kena panggil lagi. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alam-alam menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik menjadi ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak cucuk. Itu saja daripada saya.